Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Indonesia masih berada di puncak klasemen sementara negara pengumpul medali ASEAN Para Games 2022. Hal itu pun masih sesuai dengan target yang diusung sejak awal penyelenggaraan. Meski belum usai, Indonesia masih kokoh di puncak klasemen dengan meraih lebih dari 100 medali emas diikuti Thailand dan Vietnam. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meyakini target juara umum yang diusung sejak awal akan terwujud jika melihat kemampuan dan juga semangat yang ditunjukkan atlet paralimpik Indonesia. Beberapa nomor andalan sudah menunjukkan target mereka dengan menjadi lumbung medali emas. Selain itu, menurut Menpora Amali, ada cabur yang juga melampaui target medali emas seperti blind judo dan para panahan.